berikutnya Happy Hair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mako di Mako Street. Kenceng banget. Sekarang mau ada di jalur layang stasiun Manggarai. Jadi kali ini Mako bakal liatin cara transit atau alur transit dari jalur layang stasiun Manggarai ke jalur bawah stasiun Manggarai, atau sebaliknya dari jalur bawah ke jalur layang. Ikutin video Mako ini dan jangan lupa subscribe dulu yuk. Kita point of view nih, kalau misalnya kita dari penumpang arah Bogor masuk ke jalur 11 atau jalur 10 stasiun Manggarai. Tanah Abang Duri Angke ke arah sana, tapi masuk ke jalur 7 dari selatan. Jadi emang bener ya, bisa jalur 6 atau jalur 7 ya. Nih, kalau misalnya dari arah Bogor ke Jakarta Kota masuk ke jalur sini, bisa naik tangga, bisa naik eskalator yang sana, atau naik lift, atau naik tangga yang sana juga. Nah, kalau mau transit ke Matraman, Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Sudirman, Tanah Abang Duri, Kampung Bandan, bisa ke jalur 6 dan 7 di bawah. Yuk. Ini mau bela-belain loh jam 11 baru ke Manggarai dari Bogor, dari arah Bogor, biar sepi dan kita bisa lihat alurnya. Jadi kalau misalnya dari arah Jakarta Kota mau ke Bekasi atau mau ke Tanah Abang, kita bakal kesini dulu nih, ke kiri Tanah Abang Duri Bekasi Cikarang. Nah, ke kiri lagi kita bakal dialihin ke sini. Tuh, diarahin ke sini. Ini marka-marka buat antrian, bisa jadi kita bakal diantrin dulu sih. Kesini, nanti diarahin kesini. Tuh, diarahin kesini, baru kesini. Oh, jalur 6 nya ada itu ya? Kemana tuh jalur 6 nya? Tujuan Cikarang berikutnya berangkat Angke. Oh, berarti ini tujuan Bekasi ya? Kita diarahin ke bawah sini, baru dia bisa ke sisi masing-masing. Jalur 6 itu buat ke Sudirman Tanah Abang Duri normalnya ya, dan jalur 7 itu buat ke Jatinegara Bekasi Cikarang. Jadi jalur 7 nya kesini jalur 7 nya. Jadi kalau jalur 6 nya kesana ke arah Tanah Abang. Nah, kita ulang lagi ya. Sementara kalau kita turunnya dari sini, dari tangga yang ini, kita bakal dialihin dulu. Rutenya tuh kayak gini ya, yang turun tuh di kanan. Jadi kita bisa turun dulu ke sini. Turun. Nah, dialihin buat belok ke kanan. Tanah Abang Duri Bekasi Cikarang. Tuh. Tanah Abang Duri Angke Kampung Bandan Bekasi Cikarang. Kanan nih. Nih antri juga tuh. Tanah Abang Duri Bekasi Cikarang. Antre terus, antrenya sampai sini kemungkinan. Abis itu kemana Maul? Bukan ke sana, tapi ke sini nih, ke tangga yang ini. Nah, ini ada pembatasnya kan disiapin. Jadi kita ke sini, terus turun, serbu. Baru deh naik, serah mau yang ke Tanah Abang Duri Angke Kampung Bandan atau yang ke Bekasi Cikarang. Nah, kayak gitu. Normalnya ini yang tujuan Bekasi Cikarang, Jatinegara Bekasi Cikarang. Ini yang tujuan Tanah Abang Duri Angke Kampung Bandan. Gitu. Oke, coba ya mau ajak ke sisi utara peron bawah.
ini jalur bawah, jalur 6 dan 7 stasiun Manggarai. Normalnya ini buat Jatinegara, Bekasi, Cikarang. Yang ini jalur 6 untuk Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan. Tapi ini tumben kebalik, yang ini ke Bekasi, yang ini yang barusan ke Bekasi sampai Cikarang, yang ini malah ke Angke. Jadi ya begitulah, kadang-kadang nih KRL ini suka beda-beda masuk keluarnya, suka berubah gitulah. Benar-benar kita harus perhatiin informasi yang lagi diberikan sama petugas, baik yang melalui announcer maupun petugas yang ada di lapangan, di jalan. Tapi yang pasti yang normalnya ini biasanya ke Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, ini ke Bekasi, Cikarang. Nah, ini udah ada informasi tujuan dan waktu keberangkatannya. Boleh nih diperhatikan baik-baik ya. Ini kita masih jalur 6 dan 7. Nah, jadi Maul, kalau misalnya dari bawah mau ke atas gimana? Nah, jadi nih kalau teman-teman merupakan penumpang dari arah Jatinegara, Bekasi atau Cikarang, dan dari arah Sudirman, Tanah Abang, Duri, terus mau transit ke Jakarta Kota atau ke Depok Bogor, nih kita bisa naik dari eskalator ini yang dua-duanya sekarang ke atas untuk menampung penumpang ke peron atas stasiun Manggarai. Kita naik ya. Kalau tangganya lambat, nggak usah kaget karena tangganya akan mencepat. Jadi cepat kalau kita naikin. Nih, dia lambat kan tuh. Ketinggalan dia, ketinggalan. Sementara itu, kalau kita udah nyampe atas, di sini kita bakal ditampung dulu. Nih. Tuh. Banyak kan ininya, tanda physical distancing-nya. Ini merupakan penumpang yang diarahkan mau ke Jakarta Kota. Ini mau ke Jakarta Kota atau ke Depok Bogor atau ke Nambo juga ya. Dari sana noh, dari ujung sana sampai ke depan. Asli capek. Udah ngantuk, ini udah ngantuk. Nah, sampai sini nih bakal ada dua arahan rute. Yang ke Jakarta Kota dulu nih. Cikini Jakarta Kota bisa ke arah sini nih. Tuh. Ke tempat tadi yang mau bilang arahnya itu terbalik. Ke atas kanan, turun ke kiri. Turun di sebelah sini. Nah. Ini buat ke Cikini Jakarta Kota. Buat Depok Citayam Nambo Bogor masih lurus lagi. Nih, penumpang-penumpang dari peron bawah ya. Nah, jadi kalau Bogor lurus dulu, baru kesini nih Bogor. Nah, mungkin ya, kalau antreannya nggak terlalu panjang, bakal boleh lewat sini ke Bogor. Tapi kalau panjang, bakal disuruh muter dulu ke sana. Karena sebagai nampung penumpangnya, disuruh muter ke sana, muter, baru deh bebas tuh mau beli eskalator, tangga darurat, tangga manual, atau lift di sebelah sana. Dari arah peron bawah, Bekasi Cikarang atau Sudirman Angke. Terus kita ke sini, Depok Nambo Bogor. Sini Depok Nambo Bogor, ini Jakarta Kota, itu Depok Nambo Bogor. Sekali lagi pastiin, lihat-lihat informasinya, lihat-lihat tulisannya, marka-markanya, dan juga dengarkan arahan dari petugas. Kalau bingung, ya sebenarnya sih karena pasti bakal riwah, bisa jadi riwah, silakan pelajarin dulu. Tapi kalau misalnya emang bingung banget, ya silakan ditanya aja. Tanya-tanya petugas yang ngerti atau tanya ke penumpang lain ya. Ada kemungkinan dia misalnya dari sana nih, bisa muter. Naik dari sini juga bisa. Dari sini. Tuh, oke. Kita sampai di peron jalur 12 dan 13 stasiun Manggarai untuk tujuan Depok Nambo Bogor. Itu keretanya tuh ke Bogor, 8 kereta. Nah, kita coba balik lagi ya. Maul, kalau misalnya kita nih penumpang dari arah Jakarta Kota mau ke Bekasi Cikarang atau ke Sudirman Tanah Abang Duri Angke nih, gimana ya caranya?
Yuk, kita coba lihat dari sini nih. Kita turun lagi. Kita turun. Lihat aja tuh ininya, marka atau stiker petunjuk arahnya. Kita ke kiri, Tanah Abang, Duri, Bekasi, Cikarang. Kiri. Kita balik lagi ke antrian yang tadi. Sama kayak penumpang dari Jakarta Kota tadi, jadi bakal dikumpul ke sini. Habis itu ya kemungkinan akan diantrikan dulu, diantriin terus baru deh bisa turun buat naik yang mau ke arah Bekasi Cikarang atau ke arah Tanah Abang Duri Angke. Turun ke sini deh. Oke. Sudah datang tuh keretanya ke Tanah Abang Duri Angke di jalur 6. Jalur 7-nya sekarang ini komuter lain tujuan akhir stasiun apa ya? Bekasi. Stasiun Bekasi. Terus kalau misalnya jalan, pastiin ini nih untuk penumpang ke arah sana. Itu tuh kita jangan lewat situ ya kalau bisa ya. Itu penumpang yang buat ke arah sana. Jadi arusnya itu berlawanan dengan arus lalu lintas di Indonesia normalnya. Tuh. Jadi patokannya di kanan. Kanan yang bisa ke sana, yang sini kita nggak bisa lewat kiri, kiri buat yang kesini. Seperti itu deh. Jalur 6 dan 7 berangkat. Diinformasikan lagi ya, jalur 6 untuk komuter lain tujuan Tanah Abang, Duri Angke, Kampung Bandan. Jalur 7, komuter lain tujuan Jatinegara, Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang. Jalur 10 dan 11 di jalur layang, komuter lain tujuan Gondangdia, Juanda, Jakarta Kota. Jalur 12 dan 13, komuter lain tujuan Depok, Bogor, atau Nambu. Pesan nih buat teman-teman semua, buat di hari kerja, apalagi Senin besok nih, tanggal 30 Mei, merupakan hari kerja pertama dioperasikannya rute baru KRL komuter lain Jabodetabek. Selalu dengarkan instruksi dan pahami juga nih, alur transitan buat penumpang di stasiun Manggarai. Seperti yang udah mau jelaskan di video ini, semoga paham ya, insya Allah paham. Dan kalau masih ada yang bingung, silahkan tanya-tanya di kolom komentar, atau bisa juga tanya-tanya petugas setempat dan tanya juga penumpang lain yang insya Allah ngerti ya. Selalu bersabar, selalu berhati-hati, selalu antri dengan tertib ya, biar alurnya lancar dan semoga bisa memahami dan bisa ya selamatlah sampai tujuan. Dan semoga lancar hari-harinya. Sekian dari Maul. Kalau suka videonya silahkan di like. Dan jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.